Harga gas LPG non-subsidi, baik yang berukuran 5,5 kilo dan 12 kilogram, per 10 Juli kemarin mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kilogramnya. Salah satu distributor LPG di Kota Bandung, Jawa Barat pun telah menerapkan harga baru ini. Kini LPG ukuran 5,5 kilo dijual seharga Rp100.000 per tabung. Sedangkan ukuran 12 kilogram menembus angka Rp213.000. Tentunya kenaikan yang berbarengan dengan momen Idul Adha sangat memberatkan. Terlebih lagi konsumen terkejut karena kenaikan ini dinilai minim sosialisasi. Ya kalau dulu tuh waktu mau kenaikan tuh di diumumin berarti ya. Nah, diumumin dulu. Kayak minyak tanah, kayak solar gitu, kayak BBM gitu ya. Kalau diumumin dulu baru orang tahu itu. Enggak kaget gitu. Sebelumnya Pertamina telah menaikkan harga gas LPG setidaknya 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pada 27 Desember 2021, harga gas 12 kg dari Rp139.000 menjadi Rp163.000. Kala itu kenaikan harga diambil seiring dengan melambungnya harga gas dunia. Namun hanya berselang 2 bulan, tepatnya 27 Februari 2022, Pertamina kembali mengerek harga LPG 12 kg ke harga Rp187.000 dari Rp163.000. Lagi-lagi, harga gas dunia yang melambung jadi penyebab. Hingga akhirnya pada 10 Juli 2022, harga gas dunia yang terus naik membuat Pertamina kembali menaikkan harga LPG 12 kg menjadi Rp213.000. Namun harga yang ditentukan ini merupakan harga agen. Harga ke tangan masyarakat pastinya akan berbeda seiring dengan adanya biaya transportasi dan margin keuntungan jika membeli di warung. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.